Tapi medalnya mereka mas sama kamu beri sih. Medal putih. Tapi mereka malah. Sekitar 7 meter ini berada di sekitar pemukiman, di sebelahnya ini pernah disengat tawon jenis ini, jadi minta untuk segera dievakuasi. Mudah-mudahan nanti malam kita bisa untuk melaksanakan evakuasi. Oke, tetap ikuti video-videonya. Halo bosku, selamat malam. Kali ini kita coba ambil sarang tawon di pohon apa ini mas? Pohon matoa ini. Posisi di pohon matoa yang tadi siang sudah disurvei untuk keamanan warga dan pemilik atau rumah-rumah yang dekat dengan sarang tawon. Seperti biasa kita ambil malam hari. Ditemuan ini dari relawan ini. Nama siapa mas? Mas Sipon dari Sindiraja. Oh, Sipon Sindiraja dari relawan? Palakar. Palakar. Godong arepe bisa copot we, putus.
Kapasnya gigal yang ngisor. Kapasnya copot. Suaranya ini. Kena gigir nasi merambat kanan.
Mas nih mas. Iya. Iya. Kalau ini yang biasanya sarang yang menggantung, nggak nemblok-nemblok ke sana kemari. Oh ini gantung di peraturan itu ya. Iya. Kalau ini biasanya sarang menggantung. Berapa tahun ini? Jenisnya beda pak, sama yang kemarin di depan. Berarti bukan karena sini. Bukan. Ya. Beda pak, beda jenis. Kalau yang ini kan kuningnya di ujung, di ujung. Yang kemarin kan di tengah sini. Beda jenis. Beda ini jenis. Juga lebih besar. Ini kalau orang Jawa ngatain tawon gokok pak. Gokok. Tawon gokok. Ada yang ngatain tawon gokok. Kalau yang di depan tawon Bali. Ini beda-beda jenis pak. Tapi ratu ini. Iya. Ini kan besar-besar pak. Kalau yang itu kan agak kecil dari. Tingkat kesulitan tadi untuk lanjut di pohon gimana ini? Untuk tingkat kesulitan tadi di ranting kecil dan untuk pohon matoa ini agak apa ya mudah patah rantingnya, jadi harus ekstra hati-hati. Tadi kita pasang pengaman dulu ke ranting yang lain yang lebih tua. Gede ya? Iya sedikit ya cukup. Mendebarkan di atas begitu. Tetap semangat antukmu, semangat tuh. Fantastik. Fantastik ini tadi ini agak cowak ini tadi yang nempel di rantingnya ini, bekas nempelnya ini yang jadi sebagian ada di dalam karung ini cukup padat ini isinya mungkin seminggu dua minggu lagi ini udah lebih besar dari ini padat ini larvanya cukup padat. Terima kasih.